Sampah banget sih di sini. Gue coba pakai misil ya. Nanti gue coba pakai yang lain. Matian. Udah mati semua. Chatty, Walter. Setelah ya. Carl juga mati. Ini Walter. Gue dari awal tuh nggak percaya Almain sih. Nah, Almain tuh kayak manipulatif banget. Mereka yang buat-buat ginian kan. Buat robotnya. Iguazu. Ini memang pas awal tuh Iguazu memang kayak sedikit gimana ya? Aneh ya. Kayak sih dia dengan suara juga sih. Yang dari awal dia memang gak suka kita sih, Raven. Gak tau kenapa. Gue selalu gak bisa hindari itunya ya. Pelan ya. Soalnya kita lawan banyak soalnya. Gak ngotak sumpah itu. Mati gak tuh? Belum mati anjir. Almainnya juga gak ngotak gitu. Nah itu boleh. Cadis banget Iguazunya. Gak kenal loh itu. What the hell? Gue harus dekat deh. Bodo amat. Ayolah, gak mati-mati tuh. Nah. Ini ya, dia pindah robot ya. Robot yang lebih gede. You are aberrations to the plan. Gede robotnya. Dan dia punya kayak Gatling gitu, sakit banget Gatling. Kalau misalnya kita hajar dia, kayak bisa langsung deh. Bisa sih ya. Ya, kayak kita fokus aja ya. Nggak usah hajar si Spider ya, nggak guna. Bom-bom ini soalnya pelor. Oh, jadi bakal spamming Gatling kayak gitu. You are one with all mind. No one can.
Memang main roket enak sih, kan bisa hindar-hindar doang. Ini ya PS2 ya. Ini bakal meledak diri, terus makin kuat dia. Alah. Jadi dia lebih ke arah milih sekarang. It's fine. Ini Almain tuh dia pengen kendaliin si Iguazu sebenarnya. Tapi Iguazunya lebih kuat. Lah, bisa ngebuling loh. Oh, heal deh. Oh my god. Gue selalu lupa dia bisa kayak gitu ya. Sabar, lu pikir gampang gitu? Ah yes, bodoh, cemburu mulu. Siapa itu? Kok dihajar? Freelancer. Anak magang ya. Hancur. Robotnya keren loh, gede lagi. Mati. Humanity. Creation's potential. We have the trigger. Mati Almain. Ini Almain tuh lebih ke last boss. Hancur juga ya. Hilang. Koralnya hilang cuy. Ini nggak meledak cuy. Hilang. Beneran koral rilis ya, jadi disebarin koralnya. Pada bilang ini true ending, tapi kayak gimana semua-semuanya dihancur? Semua ini gara-gara airnya doang. Raven, you're finally awake. Oh, tenggelam tuh. Ini rubahnya si Raven ya. Koralnya jadi kayak bintang gitu ya. Jadi intinya koral tuh dia bisa ngeposes isi. Tuh kan, koralnya ini semua. Together. Main system activating combat mode. Udah ya, tamat ya. Langsung dapat semua misinya.
Kalman. Registration number RB23. Call sign Raven. Authentication complete. Removing MIA status. Restoring access privileges. This is Allmind, the mercenary support system. Welcome back, Raven. Looks like you passed the authentic. You've got plenty of I've picked up some. Udah gak ada misi lagi ya. Tuh. Jadi kalau misalkan di sini misi udah gak ada. Masih ada sih di sini ya, capture 1. Tapi kita udah kelarin semua misi. Ini ada, oh ada pending ya, gue belum kelarin ya. Gue pikir bakal dapat itu, ternyata enggak ya. Kita coba di sini. Ini ada presetnya sih. Ini si air ya, misalkan yang pengen pakai. Dia full boil untuk coral. Ini si Rusty itu. Ini Walter ya. Masih ada yang kurang, apa yang kurang? Kayaknya masih belum ada yang gue belum beli kah? Oh ya. Ini si airnya punya. Ini a lot sih. Jadi dia pakai red shift ini ya. Coral, full coral sih ya. Kita coba pakai. Bagus kan dia. Lawan ini aja. Ini mungkin untuk akhir depannya gue akan mungkin sering PvP aja ya. Tapi gue juga belum kelarin rank 15 hunter. Mungkin gue akan cari besok-besok ya. Jadi mungkin untuk kedepannya kita PvP aja. Dan itu pun mungkin jarang-jarang sih, kecuali mungkin ada update baru mungkin ya. Jadi ini untuk air ya. Dia full coral ya. Ini yang lihat ya. Oh, jadi dia full coral gitu. Sakit sih ya. Oh, ada dua gitu ya. Ini pakai pulse armor. Coral ya. Ya, kiri atas tuh. Ya kita akhirnya udah tamat. Ini kalau misalnya nanti akan ada game-game ya Front Software lagi yang mereka-mereka kayak gini kan ya. Mungkin kita akan coba lagi. Tapi tahun depan ada Black Meat. Jadi mungkin akan cobain juga Black Meat-nya. Karena kayaknya bakal keren sih. Tapi masalahnya adalah kuat nggak PC-nya itu ya. Ntar lihat ya. Kalau misalnya kuat, oke. Okay.